Salam Bapak dan Ibu Guru Hebat, selamat datang di SMA Negeri 2 Skanto, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Perkenalkan saya Yeni Tritianingrum, salah satu guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Skanto. Pada vlog kali ini, saya akan mempersembahkan aksi nyata praktik baik saya tentang pembelajaran bahasa Inggris terintegrasi dengan mata pelajaran muatan lokal berbasis kearifan lokal. Mari kita simak. Seperti kita ketahui bahwa guru sebagai pendidik dituntut untuk dapat menuntun segala kodrat anak dengan segala potensi yang beragam untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial di masyarakat. Sebagaimana idealnya pembelajaran, saya memulai pembelajaran saya dengan salam pembuka, berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran, mengecek kehadiran peserta didik, Melakukan asesmen awal pembelajaran pada setiap awal tema untuk mengetahui kemampuan dasar peserta didik, mengetahui kondisi awal mereka, dan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan setiap peserta didik. Dilanjutkan dengan ice breaking untuk menghilangkan kebosanan dan keletihan, melatih peserta berpikir kreatif, melatih kerja sama tim, meningkatkan rasa percaya diri meningkatkan gairah dan semangat, dan meningkatkan konsentrasi untuk melanjutkan aktivitas belajarnya. Aktivitas selanjutnya, saya bersama peserta didik mereview kembali materi pada pertemuan sebelumnya, dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran pada hari itu. Pembelajaran Bahasa Inggris kali ini saya melakukan pendekatan terintegrasi dengan mata pelajaran muatan lokal, yang mana saya berkolaborasi dengan guru muatan lokal dengan harapan, peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Muatan lokal pada sekolah saya berfokus pada bidang pertanian yang mana hal ini dilatar belakangi mayoritas peserta didik saya orang tua mereka berprofesi sebagai petani sehingga basis kearifan lokal pada SMA Negeri 2 Skanto adalah pertanian. Pada aktivitas inti kegiatan pembelajaran, saya selanjutnya memberikan stimulasi kepada mereka dengan menayangkan sebuah video dokumentasi dan mereview kegiatan pada pembelajaran muatan lokal yang sudah dilakukan sebelumnya pada pertemuan pelajaran muatan lokal untuk melihat kembali aktivitasnya dan mengaitkannya dengan materi bahasa Inggris yang dipelajari pada hari itu. Mereka berkelompok untuk berdiskusi dan berkolaborasi, menyelesaikan tagihan aktivitas pada lembar kerja yang saya berikan, dengan memanfaatkan beberapa aplikasi seperti Canva, CapCut, dan lain sebagainya, dan juga media penunjang seperti HP dan tentunya kuota internet. Mereka meletakkan hasil diskusi dan kolaborasinya pada berdinding masing-masing kelompok. Selanjutnya, masing-masing perwakilan kelompok akan melihat. Hasil kelompok lain dan melaporkannya pada anggota kelompok mereka sendiri sebagai bahan referensi dan bahan penyelesaian produk akhir dari tagihan pembelajaran pada hari itu. Strategi berdiferensiasi pada pembelajaran saya kali ini adalah saya menggunakan salah satu diferensiasi, yaitu diferensiasi produk. Yang mana, pada akhir pembelajaran, peserta didik akan mempresentasikan hasil atau produknya berupa video, teks bergambar, komik, dan lain sebagainya, sesuai dengan minat dan kemampuan serta media penunjang lainnya. Saya memfasilitasi peserta didik untuk menampilkan produk akhirnya, misalnya pada peserta didik yang produk akhirnya berupa video, maka saya akan meminta mereka mengunggah produknya pada akun media sosial milik mereka dan mengumpulkannya berupa link unggahan pada sosial media tersebut. Sedangkan peserta didik yang produknya tidak menggunakan aplikasi dan media digital, dalam hal ini produk mereka berupa fisik di kertas ataupun media lainnya, saya beri kesempatan mereka untuk mempresentasikan secara langsung di depan kelas dan mengumpulkannya secara langsung. Beberapa rangkaian kegiatan sesi penutup diantaranya refleksi bersama, memberi penguatan kepada peserta didik, menyimpulkan materi yang sudah dipelajari pada hari itu, dan menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya, kemudian ditutup dengan salam. Poin penting dari hasil refleksi bersama pada pembelajaran ini adalah bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan terkait karakter profil pelajar Pancasila terutama pada dimensi bernalar kritis, kreatif, dan kolaboratif. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya motivasi peserta didik dilihat dari produk yang bervariasi, ide yang kreatif, diskusi yang lebih hidup dan lain sebagainya. Semoga semangat perubahan ini akan terus menyala hingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan optimal. Demikian vlog saya kali ini, semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih.